TV KPM. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid dan juga guru di rumah. Okey, baik. Cikgu akan terangkan untuk topik ini adalah asas notasi muzik untuk tingkatan 4. Jadi yang ini adalah ulang kaji sebagai ulang kaji untuk kita tahu macam mana terbentuknya ataupun kita nak buat sesuatu jenis corak irama. Okay. Baik, cikgu. Macam mana pecahan dia? Okey, baik. Okey, note dan tanda rehat. Note dan tanda rehat sangat pentinglah. Kita baca sedikit definisi dia. Note ialah simbol bagi panjang atau pendek sesuatu bunyi yang digunakan dalam sesuatu irama. Manakala tanda rehat ialah simbol bagi panjang atau pendek nilai senyap. Jadi muzik ni ada bunyi dan ada juga tanda senyap. Jadi senyap tu kita kena diam, cikgu. Ya, betul. Tanpa ada sebarang pergerakan. Ya, betul. Tanpa ada sebarang bunyilah maksud tanda rehat tu. Baik, cikgu. Okey, simbol note dan tanda rehat berbeza mengikut nilai bunyi dan nilai senyap yang digunakan dalam sesuatu irama. Faham, cikgu? Okey. Jadi untuk menulis pada balut muzik ataupun kita nak mencipta corak irama, ini adalah sangat pentinglah. Okey, Ji. Okay, jadi kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey. Yang ni saya suka cerita supaya murid tu boleh ingat, boleh tahu macam mana pecahan sesuatu note tu daripada nilai yang besar kepada nilai yang lebih kecil. Ini adalah piramid dia lah. Okey. Okey, Fizi. Pernah belajar ni tak? Belajar muzik tak dekat sekolah? Pernah sikit-sikit, cikgu. Sikit-sikit eh. Okey, tak apa, cikgu nak ingatkan balik. Cikgu akan bagi tahu sebab nanti akan ada cikgu akan buat kuis untuk Fizi eh. Cikgu buat kuis kat saya, cikgu. Betul, Fizi. Baik. Jadi untuk mengingat, jadi kita ingatan kita lebih kuatlah bila kita diuji ataupun ada kuis. Baik, cikgu. Okey, baik. Okey, note yang pertama ini kita panggil dia semi brief. Semi brief. Okey, yeah. Faham, cikgu. Okey, itu adalah nama note. Okey, jadi cikgu akan cerita nama note sah, okey. Terlebih dahulu yang kedua adalah minim. Okey. Okey. Yang seterusnya note crochet. Oh, okey. Okey. Okey, seterusnya quaver. Yang paling bawah paling kecil sekali lah semi quaver. Oh, yang inilah semi quaver, crochet, minim dengan apa atas sekali? Okey, ni semi brief. Semi brief. Okey. Okey, semi. Semi brief. Kawan-kawan nampak tak? Okey. F. Okey, semi brief. Okey, yang kedua ni minim. Okey. Okey, yang ni crochet. Crochet. Yang ni quaver. Quaver. Okey. Yang ni semi quaver. Faham tak kawan-kawan? Kita faham, cikgu. Okey, sekarang ni kita dah ingat sebab kita dah tulis dia punya nama dia. Baik, cikgu. Okey, tapi untuk lebih faham lagi kita kena tahu fungsi dan nilai dia. Okey. Okey, semi brief nilai dia 4. Okey. Okey. Okey, nilai dia 4. Okey. Daripada 4 ni dia pecah, Fizi. Kalau kita tengok dia bentuk piramid kan. Okey. Jadi yang ni perlu murid hafal dan ingat. Okey. Kerana bila kita nak letak dia dalam satu balok ataupun satu corak irama yang kita buat, yang kita cipta, okey, mesti mengikut nilai dalam setiap bar yang betul lah. Okey. Faham, cikgu. Okey, baik. Okey, untuk minim nilai dia 2. Oh, separuh daripada semi brief, cikgu. Ya. Kalau kita tengok semi brief dia nilai dia 4, dia boleh pecah 2. Jadi minim. 2 2. Okey. Kalau crochet, kalau Fizi nampak situ ada berapa? Crochet saya rasa 1, cikgu. Ada 1. Okey, dia ada 4 kan, betul tak? Nilai dia 4 lah. Okey. Nilai dia 1. Dia ada 4 daripada pecahan. Baik, cikgu. Pecahan semi brief tu. Okey. Okey, jadi nilai dia 1. Kita buat bracket lah. Nilai dia 1 supaya senang. Nanti keliru eh. Okey. Quaver daripada crochet ni dia pecah 2. Nilai dia berapa, Fizi? 1/2 dia. Okey, satu bukan 1/2. Setengah. Setengah ataupun 1/2. 1/2. Okey, baik. 1/2. 1/2 quaver, kawan-kawan. Okey, quaver. Baik. Okey, semi quaver. Kalau kita tengok dia pecah lagi daripada semi daripada quaver tu dia boleh pecah lagi kepada 2 semi quaver. Jadi nilai dia 1/2 je. 1/4 je. 1/4. Okey.
Okey. Dah setengah tu jadi setengah lagi. Ya, yeah, betul. 1/4. Ha, faham tak kawan-kawan? Cantik. Kawan-kawan saya faham juga di rumah. Okey. Okey, jadi cikgu nak terangkan bila kita nak mencipta satu lagu, kita mesti letak meter lah. Baik. Okay, pada meter ni lah kita ambil daripada sinilah dia punya salah satu asas untuk kita tahu meter dia tu berapa. Okey, jadi kalau kita tengok meter ni biasanya ada 2/2. Okey. Okey. Sorry, 2/2. Sorry ya, dia silap sikit. Cikgu buat sebelah ni. Okey, 2/2. Baik. Okey. 2/2. Okey, seterusnya crochet dia 1/4. Okey. Cikgu nak bagi tahu dia adalah note 1/4. Okey, untuk quaver dia note 1/8. Oh, 8 juga ya. Ya. Yang ni note 1/16. Okey. Okey, jadi baik, kena ingatlah. Okey, minim note 1/2. Crochet note 1/4. Quaver note 1/8. Dan semi quaver note 1/16. 16. Kerana kita tengok pada pecahan inilah. Okey. Tengok daripada minim dia boleh pecah jadi 2. Baik. Okey, daripada crochet dia pecah boleh jadi 4. Okey. Daripada quaver dia boleh pecah jadi 8. Dan seterusnya semi quaver dia boleh pecah jadi 16. Okey? Okey, faham juga. Okey, baik. Kawan-kawan faham tak piramid ni macam mana? Piramid asas modasi music. Ramai yang faham juga. Cantik. Ramai yang faham. Okey, baik. Okey, Fizi ya. Nanti cikgu tanya Fizi. Kena ingat Fizi ya. Saya tengah mengingati. Okey, baik. Okey. Alright. Okey, seterusnya daripada tadilah. Okey, nama kita tambah sedikit tanda rehat. Yang tadi tak ada tanda rehat kan. Baik, pecahkan balik, kita tengok balik simbol note, nilai note dan juga tanda rehat. Ini sebagai ulang kajilah untuk menengah atas eh. Okey, tadi semi brief nilai dia berapa Ji? 4. Okey, seterusnya minim nilai dia 2. Okey. Crochet nilai dia 1 lah. Okey, tanda rehat yang pertama kita tengok kalau semi brief, okey, dia mesti letak pada garis kedua. Baik. Okey, garis kedua. Okey. Yang ni garis ketiga untuk minim tanda rehat dia. Dan crochet, okey, dia ada dua jenis lah. Pelajar mana-mana senanglah untuk dia menulis eh. Baik. Pastikan tanda rehat ni biasanya mesti menulis dengan betul. Menulis dengan betul barulah kita dapat markah untuk menjawab ujian ataupun periksaan lah. Baik. Okey, seterusnya quaver. Okey, quaver. Okey, dia ada satu dot dan satu garis untuk dia punya tanda rehat, dan semi quaver ada dua titik dan satu garis eh untuk tanda rehat dia. Oh, macam tu cikgu ya. Ya, betul Ji. Cuba cuba Fizi hafal dan ingat. Kejap lagi kita akan belajar satu notasi yang baru. Okey. Baik cikgu. Okey. Faham cikgu. Ada penambahan untuk daripada quaver ni lah. Okey. Okey, mengikut standard pelajaran pada hari ini kita akan belajar iaitu minim bertitik, crochet bertitik dan juga quaver bertitik. Jadi titik itu adalah tanda rehat ya cikgu ya? Ya, tanda rehat. Titik itu bukan tanda rehat Fizi. Titik itu dia penambahan nilai. Penambahan nilai. Maksudnya kalau dia ada pada tanda rehat, dia akan tanda rehat tu akan lebih lama sedikit. Faham cikgu. Okey, jadi baik, kita tengok kepada minim bertitik dulu. Baik. Okey. Okey. Kalau kita tengok simbol note, okey, minim nilai note dia adalah berapa Ji? Minim ya. Nilai dia adalah 2 cikgu. 2. Okey, bila tambah titik, kita tengok sini, tambah titik dia sama dengan satu crochet. Maksudnya Ji, okey murid-murid, titik tu mewakili separuh daripada nilai note. Note itulah. Note tu. Okey, jadi minim nilai dia 2, titik tu nilai dia 1. 1. Okey. Jadi 3 lah cikgu. Ya, betul Ji. Dia akan jadi 3 detik untuk minim bertitik. Faham cikgu. Alright. Okey, seterusnya kita tengok tanda rehat. Okey. Okey, tanda rehat dia Ji. Okey, dia berada pada garisan ketiga lah. Baik. Okey. Dan hanya diletakkan titik untuk mewakili rehat minim bertitik. Panjang dia tu. Panjang dia. Durasi dia tu cikgu. Ya, betul Ji. Baik. Okey, baik. Seterusnya crochet bertitik. Crochet tadi cikgu dah ajar untuk minim. Okey, sekarang ni titik untuk crochet bertitik, nilai titik dia berapa Ji? 1 cikgu.
kalau crochet, crochet dia nilai satu. Nilai titik dia setengah je. Satu per dua. Satu per dua, betul Ji. Betul Ji, bagus Ji. Baik juga. Okey, baik. Okey, untuk tanda rehat dia pun samalah. Okey. Dia akan letak di sebelah kanan. Kanan, titik tu akan berada di sebelah kanan tanda rehat tu. Okey. Jadi baik kita juga tahu ia adalah rehat crochet bertitik. Okey, dan yang terakhir sekali untuk note yang bertitik hari ini adalah quaver bertitik. Ya. Yeah. Okey. Quaver bertitik. Quaver nilai dia 1/2 kan, betul. Jadi titik pada quaver tu mewakili separuh daripada nilai quaver. Okey, berapa separuh dia? Ji, agak-agak 1/4 je, guru. Okey, baik. Betul, Ji. Okey, 1/4. Okey. Okey, baik, Ji. Baik, cikgu. Okey, jadi benda ni kita kena faham. Okey, barulah kita boleh buat dengan betul. Betul tak? Okey, jadi ini adalah satu proses pemahaman nilai titik dan juga jenis note. Jadi kalau kawan-kawan yang memahami tentang asas notasi muzik, kita dapat memahamilah apa yang cikgu terangkan pada hari ini, iaitu minim bertitik, crochet bertitik dan juga quaver bertitik ni apa, berapa durasi dia. Faham-faham. Saya dah faham, cikgu. Ya, betul, Ji. Baik, cikgu. Okey, Ji. Okey, jadi yang ini ni perlulah untuk kita latih untuk tingkatan 4 dan 5. Ia adalah satu benda yang ataupun satu perkara. Perkara yang barulah untuk murid-murid mesti tahu dan boleh buat baik untuk penulisan, okey? Okey, Ji, baik, Ji. Baik, cikgu. Okey, jadi kita nak okey, masuk kepada kuis, Ji. Alright. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Baik. Okey, Ji. Okey, yang ni kita nak latihan murid-murid mungkin yang ada buku teks tu boleh, dah boleh tengok dekat rumah sebenarnya. Dah tahu dah nilai dia. Okey, cikgu. Yang ni lebih kepada Abang Fizi lah. Ni lebih kepada pemahaman Abang Fizi di studio. Abang Fizi ya, di studio. Kalau Abang Fizi boleh faham di studio, apatah lagi kawan-kawan yang sedang menonton sekarang ni. Takkan tak boleh faham. Tak gitu. Baik, cikgu. Okey, baik. Nilai note semi brief. Berapa nilai dia, Zee? Semi brief yang ada bulat ke atas sekali, cikgu, kan? Ya, betul, Ji. Bulat atas sekali, saya rasa macam mewakili 4, cikgu. Ya, betul, Ji. Nilai adalah 4. Tengok. Semi brief mewakili 4 detik. Okey, baik. Saya tak nak pergi satu-satu. Saya nak Fizi ni rasa sukar sikit. Baik, cikgu. Quaver bertitik, Ji. Quaver bertitik, cikgu, ya? Oh, cikgu betul-betul buat saya berpeluh kat sini, cikgu. Quaver bertitik 1/4, cikgu. 1/4. Okey, Ji. Quaver nilai dia? Quaver nilai. Cikgu pergi kepada nilai dia dulu. Okay. Senang untuk murid. Okey. Quaver 1/2. 2. Okey. Okey, tambah dengan titik dia, separuh daripada nilai titik tu. 1/4 lagi. Ya, betul. Bagus Fizi ni. 1/2 dan 1/4. Ya, campur yang gitu. 1/4. Okey. Baik, cikgu. Okey, crochet bertitik nilai dia? Crochet bertitik nilai dia 1/2, cikgu. Ya, betul Fizi. Okey. 1/2. Alah. Abang Fizi boleh kuasai, takkanlah kawan-kawan tak boleh kuasai. Okey. Seterusnya minim bertitik, Fizi. Minim bertitik ya. Minim bertitik saya rasa minim kan. Minim tu 2, minim bertitik ni saya rasa 3 je. Okey, betul Fizi. Itu dia. Okey, jadi terakhir sekali minim cikgulah bagi jawapan. Baik, cikgu. Berapa, Ji? 2. Okey. Didik TV KPM.